kan ini kompleks sekali gitu ya. Karena apa yang terutama adalah tidak ada saksi yang melihat daripada kejadian itu sendiri. Kalau lah memang Pak Yosef pelakunya, dari dulu juga Pak Yosef seharusnya sudah ditangkap. Di sana Pak, fitnah itu bertubi di mana-mana. Saya itu sampai sebetulnya, aduh, merasa stres Pak sebetulnya. Oke, pelaku. Saya tidak melakukan dan tidak pernah menyuruh orang Pak. Saya merasa sakit sampai sekarang pun Pak. Itu anak saya, betul-betul anak saya. Hidup saya kemana-mana juga kayaknya sempit. Sempit sekali. Sampai makan pun anak saya, saudara saya ngasih. Setelah melakukan otopsi ulang pada Sabtu 2 Oktober 2021, polisi menemukan petunjuk baru dan yakin tak lama lagi pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat akan segera terungkap. Sebelum polisi mengungkap pelaku pembunuhan di Subang itu, saksi mahkota Yosef Hidayah mengaku stres dan sedang sakit karena kerap dituduh dan dipitnah sebagai pembunuh istri dan anaknya, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sementara kehidupan istri muda Yosef, Mimin Mintarsi, mulai kesulitan memenuhi kebutuhan makan dan tak bisa keluar rumah karena merasa tertekan. Sama halnya dengan Yosef, Mimin pun merasa tertekan karena dituduh sebagai pembunuh korban. Kini Yosef mengaku stres karena ia terus-menerus mendapatkan fitnah. Yosef pun mengaku sakit sampai sekarang. Ia mendapatkan banyak cobaan setelah anak dan istrinya menjadi korban. Tak sedikit pula yang menuduhnya sebagai pelakunya. Ia berharap fitnah yang tertuju padanya berubah menjadi doa. Ia ingin fakta sebenarnya segera terungkap. Masa paniknya di sana Pak. Dikira istri saya itu ada yang menculik dibawa pakai kendaraan lain. Itu Pak. Nah yang ngasih tahu itu bukan saya nggak tahu sama sekali. Saya nggak tahu sama sekali kejadian itu. Justru saya yang diberi itu dari masyarakat sudah banyak di sana Pak. Fitnah itu bertubi di mana-mana. Saya itu sampai sebetulnya aduh merasa stres Pak sebetulnya Pak. Dengan tekanan-tekanan itu. Ya sudah anak istri saya korban termasuk langsung menuduh saya sebagai pelaku. Saya tidak melakukan dan tidak pernah menyuruh orang Pak. Saya merasa sakit sampai sekarang pun Pak. Itu anak saya, betul-betul anak saya. Untuk saya. Tak hanya Yosef, Mimin Mintarsi belak-belakan melampiaskan perasaannya yang kerap disudutkan dalam kasus pembunuhan di Subang tersebut. Bahkan Mimin menangis, tertekan mengaku hidupnya kini tidak bebas. Diakui Mimin untuk sehari-hari makan saja, kini ia hanya menerima pemberian dari kerabatnya. Mimin mengaku sejak kasus Subang itu, ia tidak bisa leluasa kemana-mana. Kemudian Mimin pun menceritakan hubungannya dengan Yosef kini pun renggang karena pisah ranjang. Sejak kejadian itu diakuinya Yosef tidak pernah pulang ke rumahnya. Ia pun curhat sebagai seorang istri dirinya tidak bisa mencari nafkah dan tidak ada lagi yang menafkahinya. Dari kejadian ini, Mimin berharap kepada masyarakat agar tidak memojokkan dirinya dan anak-anaknya. Ia menegaskan dirinya dan anak-anaknya tidak tahu menahu atau terlibat dalam kasus perampasan nyawa Tuti dan Amalia tersebut. Hidup saya kemana-mana juga kayaknya sempit, sempit sekali. Sampai makan pun anak saya, saudara saya ngasih sehari-hari. Saya nggak bisa kemana-mana. Gak bisa kemana-mana, suami pun dari hari itu sampai sekarang gak ada pulang. Saya gak bisa nyari nafkah, gak ada yang nafkahi anak saya sama saudara saya. Makanya tolonglah semua masyarakat, tolong jangan memojokkan saya sama anak-anak, apalagi anak saya tidak tahu apa, kami tidak tahu apa-apa masalah ini.